Jaksa Agung Republik Indonesia HM Prasetyo menyampaikan bahwa salah satu langkah strategi yang dapat kita tempuh untuk membangun persepsi positif terhadap kejaksaan adalah melalui transformasi digital di kejaksaan secara utuh dan menyeluruh, bukan secara parsial dan sporadis. Namun, arahan untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan. Hal tersebut diakibatkan oleh terbatasnya jaringan internet pada wilayah cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai yang berada di daerah kepulauan dan masih relatif tertinggal. Sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm faking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. Selain keterbatasan jaringan internet, masih banyak kendala yang dihadapi, diantaranya jarak antar pulau dan sarana transportasi yang mayoritas berupa perahu kecil yang menggunakan mesin katinting atau mesin tempel. Hal ini banyak berpengaruh terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan dalam satu kegiatan. Dengan menggunakan perahu mesin tempel membutuhkan biaya sedikitnya Rp800.000 sekali jalan dan membutuhkan biaya 2 hingga 3 kali lipat apabila menggunakan speedboat operasional cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai. Besarnya biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan tersebut dan ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah pegawai berakibat tidak maksimalnya pelayanan bagi masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah hukum cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran kami pada cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai untuk melakukan tindakan yang out of the box, bahkan juga there is no box, dengan berinisiatif melakukan kegiatan yang diberi nama Jaringan Jaksa Lintas Pulau atau disingkat dengan Jalin Pulau. Bentuk kegiatan Jalin Pulau ini adalah dengan mengajak dan menyeleksi pemilik perahu yang aktif, baik sebagai sarana angkutan maupun pemandu wisata antar pulau, untuk kemudian dibekali melalui pengarahan singkat tentang lembaga kejaksaan dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan seperti informasi yang dibutuhkan maupun permasalahan yang dapat diserap dari masyarakat untuk kemudian diteruskan ke aparat kejaksaan. Kemudian, sarana angkutan mereka, yakni perahu, diberikan semacam identitas ataupun simbol yang berhubungan dengan kejaksaan seperti tulisan penghubung kejaksaan atau bungjaka di bagian perahunya sebagai bentuk pengenalan. Penghubung kejaksaan juga akan dibekali sarana seperti tas yang dapat memuat buku saku dan alat tulis untuk mencatat setiap informasi dan permasalahan yang diperoleh. Flyer atau stiker yang memuat tentang informasi yang akan disampaikan ke masyarakat seperti tugas dan fungsi kejaksaan. Penjelasan singkat tentang tindak khususnya tindak pidana korupsi seperti bentuk, ciri-ciri, pelaku dan akibat dari tindakan pidana korupsi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat di seluruh pulau di wilayah hukum cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Jalin Pulau ini antara lain adalah
Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan Jalin Pulau ini antara lain adalah demikianlah video singkat pelaksanaan program Jaksa Lintas Pulau pada cabang negeri Tojo Una-Una di Wakai. Diharapkan agar mendapatkan hasil yang diinginkan dan terwujudnya lembaga kejaksaan yang menjadi tumpuan masyarakat dalam penegakan hukum.